Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat pencipta yang memang tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia, mengutus rasul dan menurunkan kitab. Di episode yang pertama kita membahas tentang siapa itu Allah dan bagaimana kita beriman padanya. Episode kedua kita membahas tentang pentingnya diutusnya seorang rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang kita akan membahas tentang pentingnya Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab yang Allah turunkan dari langit untuk menjadi petunjuk, memberikan penjelasan kepada manusia apa yang Allah sebagai pencipta inginkan dari hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang turunnya Al-Qur'an serta prosesinya dalam banyak ayat Al-Qur'an itu sendiri. Disebutkan yang pertama dalam surah Al-Insan urutan 76 ayat 23 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami benar-benar menurunkan kepada wahai Muhammad Al-Qur'an itu secara bertahap. Juga di dalam ayat lain surah Yusuf urutan 12 ayat 2. Allah Azza wa Jalla sekali lagi mengingatkan kepada kita tentang pastinya Al-Qur'an turun dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'khilun. Sesungguhnya kami telah benar-benar menurunkan Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Arab agar kalian menggunakan akal fikiran kalian memahaminya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dalam surah Thaha, di dalil yang ketiga, surah nomor 20 ayat 113, A'udhu billahi minasyaitonirrajim, wa kadhalika anzalna Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattakun au yuhdithu lahum dhikra. Dan begitulah benar-benar kami telah turunkan Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Arab, dan kami mengalihkan atau kami jelaskan di dalamnya peringatan-peringatan agar mereka khawatir atau takut kepada azab Allah, atau bisa membuat mereka sadar. Juga Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalil yang keempat adalah surah Al-An'am urutan 5 ayat 92 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلواتهم يحافظون. Yang berarti, dan inilah benar-benar kitab Al-Quran yang telah kami turunkan yang dipenuhi dengan berkah, yang di dalamnya penuh dengan berita-berita yang jujur, serta agar engkau mengingatkan wahai Muhammad Ummul Qura, penduduk kota Mekah dan yang ada di sekitarnya, serta orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang disampaikan dalam Al-Quran berhubungan dengan masalah akhirat, maka mereka pasti beriman kepada Al-Quran itu sendiri, dan akhirnya mereka akan selalu menjaga sholat mereka. Ayat-ayat yang sudah kita jelaskan tadi semuanya menjelaskan tentang pastinya Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari langit. Pemirsa rahimani rahimakumullah, tentu tidak ada yang mengalahkan hujjah dalam menyampaikan tentang kebenaran apapun mengalahkan Al-Quran. Karena Al-Quran sekali lagi adalah kalamullah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjelaskan apa yang ia inginkan. Yang ulama menyebutkan definisinya Al-Quran adalah perkataan Allah yang diturunkan melalui Jibril alaihissalam dan disampaikan kepada Muhammad alaihissalatu wassalam, dan membacanya adalah ibadah. Di dalamnya dipenuhi apapun yang diinginkan oleh manusia dari kisah umat-umat sebelumnya, atau hukum-hukum yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka di dunia, atau apapun yang mereka butuhkan berhubungan dengan informasi yang berhubungan dengan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat 155 menguatkan apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun.
Dan ini benar-benar kitab telah kami turunkan yang penuh dengan berkah, penuh dengan petunjuk. Maka ikutilah kitab Al-Quran itu dan ikutilah tuntunan yang ada di dalamnya, patuhilah peraturannya yang dilarang di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan dan yang diperintahkan dilakukan. Semua itu agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam surah Al-Isra urutan 17 ayat 105 dan 106 memastikan Al-Qur'an memang benar-benar diturunkan dari langit oleh Allah pencipta segala sesuatunya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bilhaqqi anzalnahu wa bilhaqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadzira wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan benar-benar telah kami turunkan Al-Qur'an itu serta ia dipenuhi dengan kebenaran. Dan kami tidak mengutus engkau hai Muhammad kecuali sebagai penyampai berita gembira bagi orang-orang yang patuh kepada Allah, mengikuti apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam hal-hal yang sifatnya perintah mengerjakan satu perbuatan, serta nadhira sebagai peringat, pemberi peringatan, ancaman terhadap orang-orang yang melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu. Dan Al-Quran ini kami telah mudahkan, kami telah rincikan agar engkau bisa membacanya atau membacakannya untuk seluruh manusia wahai Muhammad. Dan benar-benar sekali lagi kami telah turunkan Al-Quran dengan benar. Kemudian dalam surah Ibrahim Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif ra adalah huruf-huruf pertama dalam Al-Quran yang sifatnya terputus, yang Allah lebih tahu maknanya atau nama lainnya surah itu. Sesungguhnya kitab Al-Quran ini telah kami turunkan benar-benar kepada wahai Muhammad, fungsinya agar engkau mengeluarkan manusia dengannya dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dari kebodohan kepada kepintaran, dari kejahilan, ya, dari kesesatan kepada hidayah, dengan izin Tuhan mereka kepada jalan Tuhan Allah Zat yang Maha Mulia lagi Maha Terpuji. Kemudian dalam surah Al-Anbiya urutan 21 ayat 50 juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa hadza dzikrun mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun. Khusus bagi orang-orang yang menolak untuk beriman kepada Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan ini peringatan yang penuh dengan berkah kami telah turunkan. Maka apakah kalian memungkiri tentang kebenarannya? Selanjutnya dalam surah Al-Hajj urutan 22 ayat 16 Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, memastikan kepada kita tentang benarnya Al-Qur'an dan diturunkan dari Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinat wa annallaha yahdi may yurid. Dan benar-benar kami telah turunkan dalam Al-Qur'an itu ayat-ayat yang penuh dengan penjelasan nyata dan Allah ya, memberikan hidayah kepada siapa yang diinginkan. Kemudian dalam surah Sad urutan 38 ayat 29 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadhakkaru ulul albab. Kitab yang benar-benar telah kami turunkan kepada wahai Muhammad yang penuh dengan berkah dengan tujuan agar engkau mentadabburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran darinya. Kemudian selanjutnya dalam surah Az-Zumar urutan 39 ayat 2 Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami benar-benar telah menurunkan kepadamu hai Muhammad kitab, maka sembahlah Allah sesuai dengan penjelasan di dalam kitab Al-Qur'an itu dengan ikhlas atau tulus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah yang sama Zumar 39 ayat 41 a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq faman ihtada fali nafsi wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Sesungguhnya kami benar-benar telah menurunkan kepadamu hai Muhammad al-kitab al-Qur'an
untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Barang siapa yang menjadikan sebagai petunjuk, maka dia telah menyelamatkan dirinya. Dan barang siapa yang jauh dari Al-Quran, tidak mengikuti tuntunannya, maka dia telah sesat. Dan sesungguhnya, engkau tidak bisa 100% mengawasi mereka. Dan di dalil yang terakhir jemaah sekalian, yang disebutkan ya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala berhubungan dengan benarnya Al-Quran dari Allah, surah Al-Furqan, urutan 25 ayat 6. Yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim kul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang yang menanyakan kepadamu tentang ayat Quran yang kamu baca, sungguh benar ia telah diturunkan dari zat yang mengetahui segala yang terhasia di langit dan di bumi, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah, itulah semua kurang lebih dalil-dalil yang berhubungan tentang benarnya Al-Quran diturunkan dari langit. Kalau ada di antara kita misalnya tertarik, atau Anda mungkin seorang kutu buku, atau orang yang otodidak sering membaca atau mempelajari sesuatu dari kitab atau dari buku, maka Anda sangat kagum mungkin dengan seorang penulis pada saat dia punya retorika yang bagus, tulisannya yang memukau, ide-idenya yang sangat bagus. Maka bagaimana dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, termasuk penulis buku-buku yang sering Anda baca, termasuk ilmu yang dia miliki, termasuk apapun yang ada di alam semesta ini. Maka Al-Quran adalah sebuah kitab yang sangat luar biasa. Sungguh celakalah orang yang meninggalkan dan beruntung orang yang mengamalkannya. Pemirsa rahimani, rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala juga menceritakan dalam Al-Quran tentang kekuatan Al-Quran sendiri itu. Jadi dia bukan hanya sekedar kitab, tapi dia punya power yang sangat luar biasa. Dengarkan dan renungi sama-sama ayat Al-Quran dalam surah Al-Hasyr, urutan 59 ayat 21. Yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amsalun nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalau seandainya Al-Quran itu kami turunkan di atas gunung, maka niscaya engkau akan melihat gunung itu hancur luluh, tunduk karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Quran itu. Dan itulah perumpamaan telah kami berikan kepada manusia agar mereka berfikir. Juga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Ar-Ra'd, urutan 13 ayat 31, yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au kutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Kalau seandainya kata Allah subhanahu wa ta'ala ada kitab yang bisa memecahkan gunung atau membelah bumi atau menghidupkan orang yang sudah mati, maka pastilah itu Al-Quran. Jadi tidak ada kitab lain yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan seperti ini. Walaupun kitab-kitab yang lain yang turun dari Allah seperti Taurat dan Injil belum terdapat di dalamnya ayat yang luar biasa seperti maknanya ini. Kalau seandainya ada kitab yang bisa membelah, menghancurkan gunung atau membelah bumi atau menghidupkan orang mati, maka itu pastilah hanya Al-Quran. Juga dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Isra ayat urutan 17 ayat 45 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minu bil akhirati hijaban mastura. Kalau seandainya kau membaca Al-Quran, maka kami menjadikan antara kamu dengan orang-orang yang tidak membacanya dan tidak beriman padanya ada hijaban, ada pembatas. Mereka tidak akan bisa menyusahkanmu dengan kamu membaca Al-Quran. Ini jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tinggal dua ayat lagi kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra urutan 17 ayat 88 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tu bimithli walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka, kalau seandainya seluruh manusia dan jin bersatu untuk mendatangkan seperti Al-Quran ini, maka niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkannya walaupun satu sama yang lain saling tolong menolong. Dan yang terakhir jemaah sekalian rahimani rahimakumullah adalah ayat Al-Quran yang disebutkan dalam surah Hud urutan 11 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan katakanlah hai Muhammad, datangkanlah kalau seandainya kalian menganggap Quran ini adalah sesuatu yang biasa. Datangkanlah 10 surah yang seperti Al-Quran dan mintalah kepada siapapun yang kalian sembah selain Allah untuk menolong kalian
kalau kalian benar-benar jujur. Pemirsa rahimani rahimakumullah, setelah kita mengetahui cukup banyak dalil dalam Al-Quran tadi tentang benarnya Al-Quran turun dari Allah subhanahu wa ta'ala, tentang kekuatan Al-Quran itu sendiri yang luar biasa, maka mari kita mendengar bersama-sama apa kewajiban kita terhadap kitabullah itu. Yang pertama pemirsa rahimani rahimakumullah adalah al-imanu bihi, kewajiban kita untuk mengimani tentang kebenarannya. Apa itu iman? Meyakini tentang sesuatu yang tidak kelihatan dengan panca indera kita. Al-Quran secara fisikal kelihatan, tetapi dari mana kita bisa mengetahui kalimat-kalimat di dalamnya adalah sesuatu yang luar biasa, yang mukjizat? Maka ini berarti iman kepada hal yang tidak kelihatan, tidak terketahui dengan panca indera seseorang. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang Al-Quran, wajibnya kita beriman adalah disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Shad urutan 38 ayat 1 dan ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Shad wal Qur'ani dzikr bil ladzina kafaru fi izzatin wa syiqaq. Shad, huruf pertama dalam Al-Quran yang Allah sendiri yang tahu artinya, dan Al-Quran yang penuh dengan peringatan di dalamnya. Kenapa orang-orang kafir itu terus saja menyombongkan diri dan ragu dengan Al-Quran ini? Ini berarti menandakan adanya perintah untuk beriman kepada Al-Quran. Pemirsa rahimani rahimakumullah, kewajiban kita yang kedua terhadap Al-Quran adalah membacanya. Dan Anda perlu tahu bahwasanya Al-Quran tidak akan pernah pindah, pemirsa rahimakumullah, dari rak lemari Anda selama Anda tidak melangkah untuk memegangi dan membuka serta membacanya. Maka kita harus berusaha untuk membuatkan program dalam membacanya, ya. Dan membaca adalah sebuah ibadah. Membaca Al-Quran adalah sebuah ibadah sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita dalam surah Al-Alaq urutan 96 ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan segala sesuatu. Dan juga dalam surah Al-Muzzammil urutan 73 ayat 20 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang telah termudahkan, yang kamu senang untuk membacanya dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dan dalil yang ketiga dalam Muzzammil juga urutan 73 ayat 4, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau tambahlah salat malammu itu, lebihkanlah, ya, kemudian bacalah Al-Qur'an dengan cara tartil. Pemirsa rahimani rahimakumullah, kewajiban kita terhadap Al-Qur'an dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala beberapa hal. Yang pertama adalah al-imanu bihi, kita mengimani tentang kebenaran Al-Qur'an datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 2 dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, itulah kitab yang benar kami turunkan. Dan tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Shad urutan 38 ayat 1 dan ayat 2 tentang wajibnya kita beriman kepada Al-Qur'an, Shad wal Qur'ani dzikri balil ladzina kafaru fi izzatin wa syiqaq. Shad, benar-benar Al-Qur'an adalah petunjuk dan pemberi peringatan, tetapi orang-orang kafir tetap saja dalam keraguan dan kesombongan. Yang kedua pemirsa rahimani rahimakumullah, kita punya kewajiban untuk membacanya serta mentadaburi ayat-ayatnya, memikirkan, merenungi apa yang ada di dalamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Alaq urutan 96 ayat 1 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Dan juga dalam surah Muzzammil urutan 73 ayat 20 di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang telah dimudahkan oleh Allah untukmu dari ayat-ayat Al-Quran itu.
Serta dalam surah Muhammad urutan 47 ayat 24 Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim afala yatadabbarunal qur'an am ala qulubin aqfaluha, yang berarti tidakkah mereka mempelajari dan mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an itu, merenungi kandungan maknanya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, atau dalam hati mereka ada kunci-kunci yang membuat mereka tidak bisa mempelajarinya. Kemudian dalam ayat yang lain surah An-Nisa urutan 4 ayat 82 Allah Subhanahu wa taala juga menekankan masalah tadabbur atau memikirkan dan mempelajari dengan dalam apa yang ada dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an itu, merenungi makna-maknanya, yang menjalankan hukum-hukumnya? Atau bila seandainya mereka mendapatkan Al-Quran itu selain dari Allah, maka tentu mereka akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Kemudian yang ketiga, pemirsa rahimun rahimakumullah, kewajiban kita adalah al-insad, mendengarkan apabila Al-Quran itu ditilawahkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-A'raf urutan 7 ayat 204, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila seandainya Al-Qur'an itu sedang dibacakan, maka dengarkanlah, renungilah maknanya agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat adalah al-ilmu wa dzikr. Kita mempelajarinya dan menjadikannya sebagai peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Shaf atau dalam surah Qaf urutan 50 ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzakkir bil Qur'ani may yakhaful wa'id. Maka sebaiknya Al-Qur'an dijadikan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, kewajiban kita adalah bagaimana kita berhukum dengan Al-Qur'an, menjadikan segala tradisi kehidupan kita, muamalah-muamalah kita diambil dari Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Maidah urutan 5 ayat 47 yang bunyinya wa anzalna a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq, yang berarti Allah Subhanahu wa taala berfirman dan kami turunkan Al-Qur'an benar-benar kepadamu wahai Muhammad dengan kebenaran, membenarkan apa yang telah kamu sampaikan dari dan juga ya, apa yang telah diturunkan di dalam kitab-kitab sebelummu, serta penjelas terhadap apa yang telah dihapus oleh ahli kitab dari kitab-kitab mereka. Maka berhukumlah engkau wahai Muhammad dengan Al-Quran ini di antara mereka apa yang telah Allah turunkan kepadamu, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu kebenaran. Kita tutup pemirsa rahimani rahimakumullah dengan beberapa kisah tentang keajaiban Al-Quran. Yang pertama adalah kisah seorang sahabat yang bernama Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu ini seorang sahabat yang sangat suka sekali dan gemar membaca Al-Qur'an. Suatu malam dia sedang duduk di depan rumahnya setelah sholat tahajud di sepertiga malam, lalu beliau membaca Al-Qur'an. Pada saat itu kebetulan di dekat dia ada seekor keledai atau kuda yang sedang diikat di pohon. Pada saat dia sedang membaca Al-Qur'an, tiba-tiba saja keledai itu atau kuda itu berontak. Lalu dia berhenti membaca Al-Qur'annya, kuda itu pun tiba-tiba diam. Setelah dia merasa aman, tidak ada apa-apa, dia kembali membaca Al-Qur'an. Ternyata bacaan dia yang kedua membuat kuda itu merontak lagi. Pada saat dia berhenti, kuda itu pun berhenti. Begitu terus sampai tiga kali. Pada saat ketiga kalinya terjadi hal yang sama, maka dia penasaran, dia mengatakan, saya lalu mengangkat kepala saya ke langit dan saya temukan ada cahaya-cahaya putih yang menembus langit. Lalu saya langsung segera menuju ke masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sholat subuh, ya Rasulullah, ceritanya begini dan begitu. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Usaid, demi Allah, kalau seandainya engkau membaca Al-Quran sampai pagi hari, maka niscaya engkau akan melihat atau masyarakat Madinah akan melihat malaikat yang datang mendengarkan bacaanmu. Berarti di sini malaikat datang mendengar bacaan-bacaan orang-orang yang membaca Al-Quran dengan ikhlas, dengan tulus, dan mentadaburi ayat-ayatnya. Kemudian kisah yang lain adalah kisah seorang dokter spesialis kulit yang terkenal di Muay Thai. Setiap tahun kebetulan profesor ini selalu mendapatkan penghargaan karena mengadakan penelitian yang terbaru dalam penyakit kulit.
Beberapa tahun lalu sempat dia menemukan dengan teknologi canggih, ternyata rasa sakit yang dirasakan oleh seseorang itu berada di urat-urat saraf yang melengket di kulit-kulit, di kulit arinya. Lalu pada saat dia sampaikan di podium, semua orang ya, terpukau dengan penyampaian itu. Kebetulan di auditorium pada saat itu ada dua orang dokter muslim dari Mesir, salah satunya seorang da'i. Ya, dokter tapi dia da'i. Lalu dia berkata, "Profesor, kalau memang ini penemuan Anda yang terbaru, maka saya ya, mengatakan bahwasanya penemuan Anda ini sudah disebutkan dalam Al-Quran." Lalu profesornya penasaran menanyakan, "Di mana dalam Al-Quran?" Lalu dokter muslim ini membaca surah An-Nisa ayat 56 tentang penghuni ya, neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullama nadijat juluduhum badannam juludan ghaira liyadzuqul adzab." Setiap kali ya, kulit mereka terbakar penghuni neraka, maka kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan rasa sakit yang baru. Di sini ayat ini menjelaskan tentang penemuan profesor tadi, bahwasanya kulit itu dirasakan atau setelah kulit itu terbakar, maka rasa sakit di tubuh kita sudah hilang, dan berarti kalau diganti kulit yang baru, barulah dirasakan rasa sakit yang baru. Akhirnya si profesor mengatakan, "Buktikan di mana tertulis dalam Al-Quran." Dokter muslim itu kemudian berdiri mengangkat Al-Quran ya, yang tertulis dalam terjemahan bahasa Inggris. Setelah dibaca di atas podiumnya, lalu profesor itu mengatakan, "Ya, tuntun saya masuk ke agamamu," dari atas podiumnya. Lalu dituntun pun, dituntunlah ia mengucapkan syahadat di atas podiumnya di depan seluruh ilmuwan pada saat itu atau dokter-dokter spesialis kulit. Kemudian kisah yang ketiga adalah kisah seorang profesor, seorang insinyur arsitek dari Jerman. Yang arsitek ini ya, dia suatu hari mengadakan penelitian di buku-buku arsitektur yang ada, terutama yang dianggap arsitektur kuno, dan termasuk kitab-kitab Propertis atau Samawiyah. Yang paling membuat dia penasaran adalah Al-Quran. Pada saat Al-Quran menyebutkan tentang surga dan mengatakan bahwasanya tajri min tahtiyal anhar, surga itu di bawahnya mengalir sungai. Apa yang dimaksud dengan mengalir sungai? Dia penasaran, lalu dia coba terapkan sistem arsitektur ya, surga dalam Al-Quran. Dia buat sebuah rumah di Jerman yang di bawahnya dibuat mengalir ya, air, dan lantainya diganti menjadi lantai kaca. Setelah selesai dia menyelesaikan rumah tersebut, lalu dia pergi ke Perancis dengan mengatasi atau menjalani proyek dia selama 2 minggu. Pada saat dia pulang dari proyek itu, kemudian dia masuk ke Jerman dari bandara. Sebelum tiba ke rumahnya, dia pergi ke rumah yang baru dia bangun tadi, kemudian dinyalain semua lampunya termasuk air yang dibuat di bawah lantai rumahnya, dijalankan, dibiarkan mengalir. Lalu dia duduk dan dia tiba-tiba kaget dan mengatakan, "Dalam 10 menit saja tiba-tiba capek saya semuanya hilang yang 2 minggu itu." Ternyata dia temukan capeknya hilang gara-gara mendengarkan suara air yang mengalir di bawah telapak kakinya. Dan dari sini akhirnya dia mengungkapkan ya, kebenaran Al-Quran menceritakan tentang masalah bagaimana air yang mengalir di bawah istana surga itu memang menghilangkan rasa penat, rasa capek dan letih seorang mukmin yang selama di dunia dia harus memaksakan diri tanda kutip beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya membuat dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Juga terjadi kasus yang sama, ada seorang penguasa ya, atau seorang pengusaha dari Jerman juga. Pada saat dia sedang pulang dari kantornya, dia kebetulan baru habis mengatur staff-staffnya di kantor. Kemudian tepatnya hari Jumat dan dia lagi kena macet di jalan raya di Jerman. Ternyata di sisi kanan mobil dia, itu di pinggiran jalan ada kaum muslimin sedang melaksanakan sholat Jumat. Dan mereka semuanya sedang mengikuti instruksi satu orang imam. Sebagaimana kita tahu, dari takbir sampai salam semuanya mengikuti imam tersebut. Lalu pada saat dia memperhatikan, dia melihat gerakan-gerakan yang aneh ini ya, dalam sholat, dari takbir, dari ruku, dari sujud sampai salam, semuanya diinstruksikan dengan satu orang dan dengan satu kalimat saja, hanya Allahu Akbar. Ternyata semuanya mengikuti apa yang diinginkan oleh ya, imam tersebut. Maka dia mengatakan, "Ini pasti agama yang benar, karena saya saja mengatur staff-staff saya di kantor sangat sulit untuk mengatur lebih dari 2-3 orang, masing-masing akan ya, menolak apa yang saya sampaikan. Bagaimana bisa orang ini dengan satu instruksi Allahu Akbar saja dia bisa diikutin oleh semua orang yang tidak mengenalnya, tidak menjadi pegawainya." Maka akhirnya dia pun masuk Islam
gara-gara hal-hal seperti ini. Dan cukup banyak kisah yang berhubungan dengan hal-hal yang serupa yang memberikan gambaran kepada kita tentang kebenaran Al-Quran, sebab itu yang merupakan diturunkan dari Allah SWT dari langit. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan berhubungan dengan masalah kunci sukses yang ketiga, yaitu yang mengenal Al-Quran lebih dekat dan mengamalkan isinya. Semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.